Ayam, marmut, dan harimau. Seekor ayam sedang mencari makan. Ia terus saja berjalan hingga ia tersesat. Namun ayam itu tak peduli. Baginya yang terpenting adalah mendapatkan makanan saat ayam merasa lelah. Matanya langsung berbinar. Ya, ia melihat hamparan ladang yang dipenuhi dengan makanan. Wah, akhirnya aku menemukan makanan. Ayam itu girang. Ayam lalu makan sepuasnya. Ia merasa senang. Rupanya ladang itu tak ada pemiliknya. Ia tahu hal itu setelah beberapa hari tinggal di sana. Sekarang akulah pemilik ladang ini, ucap ayam. Kini hidup ayam berkecukupan. Ia bisa makan tanpa harus lelah mencari makanan sampai jauh. Namun, hari ini ayam ingin pergi. Ia bosan tinggal di ladang terus-menerus. Maka kemudian ia pergi ke padang rumput untuk melepas kebosanannya. Beberapa saat kemudian, ayam kembali lagi ke ladangnya. Walah, di sana sudah ada marmut yang sedang asik menikmati makanan. Hei, sedang apa kau di ladangku? Seru ayam. Kata siapa ini ladangmu? Ini adalah ladangku, sangkal marmut. Mereka terus bertengkar memperebutkan ladang itu. Hingga hari sudah mulai sore, mereka lelah untuk bertengkar. Lebih baik kita temui harimau untuk menyelesaikan masalah ini. Ia adalah binatang yang bijak, ajak marmut. Baiklah, aku yakin aku yang akan menang, jawab ayam. Mereka berdua menemui harimau. Harimau senang sekali dengan kedatangan mereka, sebab harimau sedang kelaparan. Ayam dan marmut lantas menceritakan masalahnya. Harimau pura-pura mendengarkannya. Coba kalian ceritakan lebih dekat dengan telingaku. Telingaku sudah agak tuli, sehingga tak bisa mendengar dengan baik, ucap harimau. Ayam dan marmut mendekat kepada harimau. Saat itu juga, harimau langsung menerkam keduanya. Itulah harimau mengambil keuntungan dari pertengkaran hewan lain. Pesan moral, jangan suka mengambil keuntungan dari pertengkaran teman.